Tapi ukurannya naik satu tingkat ya. Jadi yang belakang naik satu tingkat, yang depan itu. Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ayo Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo ada di Planet Ban di Lampu Merah Argopuro Jember. Yang kali ini Mas Bejo mau ganti ban ya. Jadi Mas Bejo mau ganti ban yang depan dan belakang di Planet Ban. Kali ini Mas Bejo memilih yang Michelin ya. Jadi nggak tahu Mas Bejo ini berjodoh, bingung Mas Bejo ini antara berjodoh dan memang suka Michelin ya. Jadi mulai next 2 itu Michelin, NMAX Michelin, dan kali ini beatnya juga Michelin. Yang kali ini yang adalah Pilot Street ya, yang Pilot Street, dan ukurannya Mas Bejo naikkan. Jadi sebelum dipasang bentuknya seperti ini, banyak standar-standar dari pabrikan. Yang sesudah dipasang nanti kita seperti apa kita akan lihat. Jadi Mas Bejo kemarin ganti shock, terus sekarang ganti ban. Pengen apa ya, ibaratnya bahasa Jawa itu macai, di apa ya, dibikin keren dan nyaman untuk dipakai lah untuk si Beat ini. Yang kali ini kita dibantu sama Mas Fadri ya. Kita buka yang depan dulu, terus habis itu setelah dibuka di Planet Ban ini kan apa ya, secara SOP kan memang benar-benar rapi ya. Jadi prosesnya ban depan dibuka, terus habis itu diganti, alat-alatnya juga lengkap sekali di Planet Ban. Terus habis itu dipasang ban Michelinnya, terus apa itu diisi apa gitu loh namanya, lupa maksudnya, dalam botol. Terus habis itu dipasang lah. Setelah ban depan, terus ban belakang juga sama prosesnya, dibuka, dipasang yang ban Michelinnya, terus dipasang lagi, dan bentuknya seperti ini. Mas Bejo akan coba test ride ya nanti hasilnya setelah dipasang dan di install Michelin ini rasanya seperti apa, karena kalau dari looknya secara penampakan memang berbeda banget gitu loh ya. Jadi keren lah. Mas Bejo memilih naik satu tingkat, ban belakangnya naik satu tingkat, ban depannya itu nggak tahu ya naik satu tingkat atau apa. Pokoknya biar lebih bunter gitu loh ya. Mas Bejo pengennya lebih bunter dan lebih donat lah bahasanya. Kita langsung test ride seperti apa rasanya. Kali ini Mas Bejo mau test ride ban Mas Bejo, yaitu kemarin kan beli Pilot Street ya, atau Michelin Pilot Street di depan dan di belakang. Jadi penampakannya dulu, penampakannya kalau yang pada bagian depannya itu seperti ini ya. Lah. Jadi gimana ya, ganteng-ganteng gimana gitu. Terus kalau dari sampingnya itu seperti ini, seperti ini, dengan kombinasi apa namanya itu, shock ISS dan ban Michelin itu apa ya, suatu karya gitu loh ya. Dan bentuknya seperti ini. Jadi ukurannya naik satu tingkat ya. Jadi yang belakang naik satu tingkat, yang depan itu bukan naik satu tingkat tapi ditukar ya, antara nggak tahu dari 90-80 menjadi 80-90 atau apa. Pokoknya yang depan lebih bundar. Cuman kalau yang belakang itu 180 itu terlihat, pokoknya Mas Bejo pengennya itu kayak donat gitu. Jadi ini di bannya yang belakang seperti ini, shocknya seperti ini, dan kemarin juga dikasih stiker. Pokok bentuknya seperti inilah saat diinstal oleh ban Michelin depan belakang yang Pilot Street dengan suspensi ISS. Rasanya nyaman pastinya. Kita coba bareng-bareng. Kemarin Mas Bejo nggak langsung nyoba ya, karena pertama itu malam kondisinya, terus kedua pengalamannya shock ya, shock yang kemarin itu ya. Jadi kalau langsung dicoba itu setelah beberapa hari, itu ternyata ada beberapa hal yang Mas Bejo dapatkan. Nah, jadi Mas Bejo mendapatkan banyak hal sih pada shock ini. Yang awalnya itu empuknya banget, kedua itu kayak ada penyesuaian ya. Nah, begitu juga dengan ini, atau dengan ban Pilot Street ini. Jadi tak pakai dulu, tadi ngantarkan anaknya Mas Bejo sekolah,
Terus habis itu tak buat goncengan seperti apa, tak buat sendiri seperti apa, baru tak bikinin video sekarang. Untuk kesan pertama tadi malam ya, untuk kesan pertama berarti tadi malam pulang dari Planet Ban. Planet Ban-nya di depan ini. Pulang dari Planet Ban itu kesannya keras ya. Jadi kesan pertama keras. Nah ini. Keras, tapi memang sudah diperingatkan oleh mas-masnya. Jadi untuk awal kalau masih baru dan apa ya istilahnya, kenalan dulu lah sama aspalnya, itu memang agak keras sedikit dan memang terbukti benar ya. Jadi tadi malam itu agak keras, kondisinya itu habis hujan ya, Jember terkena badai tadi malam. Lah agak keras, cuman kalau untuk tadi pagi habis itu kan tak amati apa, tapi kerasnya itu keras-keras enak gitu loh ya. Enggak tahu gara-gara bannya apa gara-gara shocknya. Habis itu sudah kan, enggak tak pakai lagi. Terus tadi pagi tak pakai goncengan anaknya Mas Bejo dengan kondisi aspal seperti ini. Kondisinya kan barusan aja ya, enggak sampai 1 jam lalu lah. Kondisinya kering, terus ada sinar matahari. Itu apa namanya, ceket itu apa ya bahasa Indonesianya ya, di aspal itu nempel. Nah, di aspal nempel, kerasnya masih ada tapi memang pelan-pelan jadi empuk katanya. Tapi agak keras banget sih, coba kita lihat. Oh enak banget. Nah terus habis itu ada beberapa poin penting ya tentang ban Michelin ini, Michelin Pilot Seat, setelah tak pakai selama beberapa jam, bukan beberapa hari. Kesan pertama lah ini ya. Pas menggok ya, atau apa namanya, apa sih istilahnya menggok itu, pas belokan, kita ada belokan itu aduh ini rame banget, maaf teman-teman. Nah, jadi ini loh, kayak gini-gini loh maksudnya. Pas belokan itu mobilnya tuh kayak ngikut gitu loh, cret gitu loh ya. Mas Bejo kayak mau cornering gitu loh, tapi ya nggak cornering karena ini beat ya. Maksimalnya seperti apa sih? Itu yang bikin enak seperti itu. Jadi dibelokan. Jadi kalau untuk shocknya cet, jelas ya ISS bos. Nah kalau untuk belokannya sekarang menjadi, gak tahu karena bannya karakternya itu bulat atau apa, mungkin ada yang bisa bantu komen. Mas Bejo ini gak ngerti-ngerti banget ya, ini kesan seperti Mas Bejo. Nah jadi kayak set gitu loh. Jadi gini loh, nah digini-gini kan gak jatuh gitu loh, alhamdulillah ya. Jadi bisa goyang-goyang, kesannya seperti itu. Senyaman apa? Ya lebih nyaman pastinya. Lebih nyaman, lebih enak ya dibuat saat dikendarai daripada yang motor, ban standarnya. Sepengetahuan Mas Bejo seperti itu sih. Terus habis itu Mas Bejo itu berat apa enggak naik satu tingkat? Iya kayaknya agak berat dikit ya. Ya enggak juga sih, berat tapi enggak ngelandot gitu loh. Apa jawabannya ya, berat tapi enggak ngoyok gitu loh. Tetap sama aja, enggak ada beda kalau untuk ukuran bannya. Jadi kesannya ya nyaman, kesimpulannya lebih nyaman pastinya motornya Mas Bejo, tapi ya enggak senyaman sofa gitu. Terus belok-beloknya itu kayak ngikut. Mas Bejo, apakah merekomendasikan? Ya, terserah kalian. Mas Bejo ini bukan di endorse, bukan apa. Mas Bejo ini semua beli loh, bos. Jadi, ini gonjalan. Oh, gonjalan enak sih. Shocknya sih yang main kalau untuk ininya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau beli, beli nggak apa-apa. Tapi kalau yang enggak juga enggak apa-apa. Ini Mas Bejo ya, bentuknya seperti itu dan rasanya seperti yang Mas Bejo katakan. Mungkin cukup ya video dari Mas Bejo, videonya singkat aja lah. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Abijo channel. Matur nuwun, terima kasih.